adalah awal dari kebijaksanaan. Kesadaran akan keterbatasan membuka pintu kemungkinan. Menerima keadaan bukan berarti menyerah, tetapi bijak dalam bertindak. Introspeksi adalah cermin terbaik untuk perbaikan. Memahami posisi kita adalah langkah pertama menuju kemajuan. Kesadaran akan kekurangan adalah kekuatan untuk berubah. Menyadari keadaan membuat kita lebih siap menghadapi tantangan. Ketika kita sadar diri, kita lebih mudah menghargai yang melihat diri apa adanya adalah kunci kebahagiaan sejati. Kesadaran akan keadaan membuat hidup lebih terang. Sadar diri membuat kita lebih bijak dalam mengambil keputusan. Mengenali batasan diri adalah awal dari pertumbuhan. Kesadaran akan situasi membantu kita merespons dengan tepat. Memahami diri sendiri adalah langkah awal memahami dunia. Sadar akan keadaan membuat kita lebih bersyukur. Sadar akan keadaan membantu kita menetapkan prioritas dengan bijak. Mengenali diri sendiri membuat kita lebih autentik. Menyadari posisi kita membuat hubungan lebih harmonis. Introspeksi membuat kita lebih empati terhadap sesama. Kesadaran diri adalah kompas dalam perjalanan hidup. Introspeksi adalah jalan menuju kedewasaan pikiran. Memahami kondisi diri membuat kita lebih realistis dalam berharap. Kesadaran akan keterbatasan mendorong kita untuk terus belajar. Menyadari keadaan membuat kita lebih adaptif terhadap perubahan. Mengenali diri adalah langkah awal menuju penerimaan diri. Sadar diri membuat kita lebih bijak dalam mengelola emosi. Memahami posisi membuat kita lebih strategis dalam bertindak. Kesadaran akan kekuatan dan kelemahan membuat kita lebih efektif. Masalah. Sadar akan keadaan membantu kita menjadi pribadi yang lebih baik. Memahami diri sendiri adalah kunci untuk memahami lian. Kesadaran akan situasi membuat kita lebih bijak dalam berkomunikasi. Introspeksi adalah cermin yang membentukkan kebenaran tentang diri. Menyadari kondisi membuat kita lebih fokus pada yang penting. Sadar diri membuat kita lebih rendah hati dalam kesuksesan. Memahami keadaan membuat kita lebih bijak dalam mengambil risiko. Mengenali diri adalah fondasi untuk membangun karakter yang kuat. Kesadaran akan keterbatasan mendorong kita untuk berkolaborasi. Sadar akan posisi membuat kita lebih bijak dalam menentukan tujuan. Introspeksi adalah jalan menuju kebijaksanaan dan kedamaian batin. Koreksilah diri kita sebelum kita dihisap berhiasa dengan nomor salib. Berkabarkan malam lalu pada hari kiamat kelak. Maka perhatikanlah apa yang telah diperbuat kita untuk hari. Secara spiritual, intelektual, dan emosional. Bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Introspeksi membuat kita lebih jernih dalam melihat masalah. Sadar akan keadaan membantu kita menjadi pribadi yang lebih baik. Memahami diri sendiri adalah kunci untuk memahami lian. Kesadaran akan situasi membuat kita lebih bijak dalam berkomunikasi. Introspeksi adalah cermin yang memantulkan kebenaran tentang diri. Menyadari kondisi membuat kita lebih fokus pada yang penting dan kebenaran tentang diri. Menyadari kondisi membuat kita lebih fokus pada yang penting. Fokus pada yang penting. Sadaran akan keterbatasan mendorong kita untuk terus belajar. Menyadari keadaan membuat kita lebih adaptif terhadap perubahan.
Mengenali lira fondasi untuk membangun karakter yang kuat. Kesadaran akan keterbatasan mendorong kita untuk berkolaborasi. Sadar akan posisi membuat kita lebih bijak dalam menentukan tujuan. Introspeksi adalah jalan menuju kebijaksanaan dan kedamaian batin. Koreksilah diri kita sebelum kita dihisap.